pertanyaan, mengapa pelantikan dilakukan di Pulau Nungfor? Pelantikan sering dilakukan di ibu kota kabupaten, tepatnya di Kota Biak, di lingkungan sekretariat daerah, dengan gedung yang digunakan atau depan kantor bupati. Mengapa hari ini dilakukan di Pulau Nungfor? Saya Heri Aryonap selaku Bupati Kabupaten Biak Nungfor melaksanakan pelantikan ini. Saya sampaikan kepada saudara Sekda dan BKPSDM bahwa pelantikan di Nungfor, mengapa harus di Nungfor? Nungfor adalah bagian dari Kabupaten Biak Nungfor yang tidak bisa terpisahkan. Maka Nungfor patut dan wajib mendapat perhatian penting dalam tata kelola pemerintahan sampai dengan pembangunan-pembangunan yang dilakukan. Nungfor harus mendapat prioritas dalam pembangunan dan penataan. Hari ini kami tiba, kami lantik. Ada pejabat eselon 2 yang kami lantik di Nungfor, saudara Yermias Rumbiak yang merupakan salah satu putra dari Pulau Nungfor, dilantik sebagai kepala dinas, dilantiknya di Pulau Nungfor. Ini kebahagiaan, menjadi motivasi buat anak-anak ASN asli Nungfor. Wadah anak-anak Nungfor bisa jadi kepala dinas, berarti yang lain juga pasti bisa. Berarti yang menjadi kepala distrik, kepala seksi, kepala sekolah harus kerja lebih baik lagi. Kedua, saya harus lantik di Nungfor supaya masyarakat hari ini hadir. Masyarakat ada berdiri di pinggir semua. Sudah lihat mereka kenal, oh ini hari ini kepala distrik Nungfor Barat, saudara Yafet Baransano. Kepala distrik Pruyadori, saudara Katrin Wanma. Ini kepala seksi semua ada. Nama disebut, rakyat dengar. Jadi besok rakyat ke kantor, kamu harus ada di kantor. Bukan ada di kota sana, ada di kantor di Nungfor. Kepala sekolah ini dilantik untuk urus sekolah-sekolah yang ada di Nungfor. Betul kah? Kalau begitu semua tepuk tangan dan berikan doa buat mereka supaya yang hari ini kita lantik akan membawa perubahan dan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat. Jangan lihat yang kemarin. Ini sudah sore, matahari akan terbenam. Besok pagi matahari akan terbit dengan cahaya yang baru, dengan semangat yang baru. Pejabat-pejabat yang baru yang dilantik di Pulau Nungfor akan bersatu bekerja melayani rakyat Pulau Nungfor, rakyat Biak Nungfor, dan membawa perubahan bagi Pulau Nungfor, Kabupaten Biak Nungfor. Saudara-saudara yang baru dilantik, masyarakat Nungfor merindukan, membutuhkan keadilan dalam pelayanan bagi mereka. Kabupaten kita ini Kabupaten Biak Nungfor, bukan Kabupaten Biak saja. Ada di belakang Biak Nungfor. Nungfor belum jadi kabupaten. Nanti dalam waktu dekat Tuhan izinkan, Presiden izinkan, mereka sudah jadi kabupaten, baru Biak saja, Nungfor sendiri. Begitu ya Kakak Sekda ya. Mau jadi kabupaten toh? Hari ini anak-anak Nungfor banyak yang dilantik di Nungfor. Kalau anak Nungfor sendiri tidak bisa membangun kota ini, membangun distrik-distrik yang ada di Nungfor, membangun wilayah-wilayah yang ada di Nungfor, lalu kamu mau tunggu siapa yang datang? Sebentar yang lain yang dilantik baru kamu bilang ambil-ambil datang kuasai kita orang. Tetapi ketika anak asli diberikan tanggung jawab, kadang juga kita malas tahu, merasa diri mamri, binsiowi, mansonanen, pemilik kampung, pemilik hak ulayat, maka kita malas tahu dengan tugas dan tanggung jawab ini. Ibu distrik Pruyadori, Pak distrik Nungfor Barat, saya titip pesan. Saya selalu katakan dalam kepemimpinan Herinap jadi bupati, ada pegawai negeri yang harus dipecat. Pertama, berikan teguran 1-2 bagi ASN yang malas masuk kantor. Ketiga, tahan gaji. Keempat, turunkan pangkat. Kelima, lepu. Lepu itu apa? Leher putus.
Ini penting. Makan gaji baru tidak kerja itu namanya korupsi. Kepala distrik Bruyadori dan Numfor Barat, Poiru Orkeri Numfor Timur, mulai hari ini saya minta kakak sekda akan pantau terus kalian punya aktivitas. Numfor Barat, Numfor Timur, Bruyadori, Orkeri dan Poiru, kalau kamu tinggal lewat dari satu minggu di kota tidak pulang ke Pulau Numfor, maka harus Garuda dilepas. Garuda lepas. Jangan pakai Garuda untuk tinggal di kota. Garuda mau dikasih untuk jaga Pulau Numfor. Garuda pakai supaya burung-burung yang bagus di Pulau Numfor ini jangan dibawa ke luar. Hewan-hewan yang bagus di Pulau Numfor ini, kekayaan alam yang ada di Numfor ini tidak digali untuk dibawa keluar, dan orang rakyat Numfor menjadi penonton di tanah dan negerinya sendiri. Maka cita-cita besar orang Papua menjadi tuan di negeri sendiri akan ada hanya sebuah mimpi di siang bolong. Kepala-kepala sekolah yang baru dilantik, kemarin di Davi saya katakan, salah satu putra terbaik Pulau Numfor, Jenderal Herman Asaribab. Anak-anak Numfor ada hebat di provinsi, di Jayapura maupun di Manokwari. Di pundak bapak ibu para guru, pahlawan tanpa tanda jasa yang hebat luar biasa, generasi penerus Pulau Numfor ada di pundak kalian. Apakah bapak ibu akan membiarkan anak-anak ini datang ke sekolah tanpa melewati proses pembelajaran? Bagaimana kita mempersiapkan para jenderal-jenderal junior yang akan melanjutkan estafet pemerintahan ketika Herman Asaribab akan berlalu dalam masa kejayaannya? Adakah Asaribab-Asaribab baru yang akan jadi jenderal untuk nama Numfor dan Biak Numfor? Ada di pundak bapak ibu. Jadi kepala sekolah itu bukan jadi direktur. Jadi camat atau kepala distrik bukan direktur yang serta merta dengan segala kewenangan memainkan peran tanpa mengindahkan ada wakasek, ada sekretaris distrik, ada kepala-kepala seksi. Networking, jaringan kerja ini dibangun. Saudara, bukan kerja tunggal. Pemain bola itu kalau cuma ada striker, nanti tidak ada pemain tengah dan backnya, maka lawan masuk gol biasa-biasa. Saudara harus siapkan struktur hierarki organisasi yang ada di dalam distrik sampai dengan sekolah ini digunakan dengan baik, maka semua akan jalan. Kepala sekolah, tidak ada yang pakai pakaian dinas baru mabuk-mabuk. Sekali lagi, tidak ada yang pakai pakaian dinas baru mabuk-mabuk. Kepala distrik pakai pakaian dinas baru mabuk, lepas Garuda. Lambat ya. Ya, mulai hari ini masyarakat harus lapor bupati. Satu minggu ke depan saya dapat laporan kalau ada yang bikin gerakan tambahan, lapor. Saya kasih hari ini lantik, besok saya copot. Tulis bupati pun nomor HP 08221022. Gampang. 08221052. Kepala kampung yang mabuk kepala distrik harus copot. Masyarakat yang tidak tahu tinggal di kampung, pergi ke Manokwari, Biak bertuntut bantuan, jangan kasih dorang. Satu sama tuh. Ini penting. Ini hari ini momen penting di Pulau Numfor. Kita bahas bersama bagaimana membawa perubahan buat Numfor. Kalau tidak, nanti tahun ke tahun bupati ganti bupati, Numfor seperti ini terus. Tidak ada perubahan.
Kau seru komor monda. Puni warai lo. Koma monda eh. Komor kuandra di warah murah. Sehingga saya harap ini menjadi catatan penting. Saudara Yeremia Serumjak dilantik kepala Kesbangpol. Kesbangpol ini mata, mulut, telinganya bupati. Kesbangpol akan melihat, memantau, melaporkan kepada bupati kondisi-kondisi yang ada baik di seluruh Kabupaten Biak Numfor dan secara khusus catatan penting bagi Pulau Numfor. Hari ini kita harus komitmen bahwa hari ini momentum pelantikan pejabat di Numfor menjadi sejarah baru. Sejarah ya, kita lantik pejabat-pejabat di Numfor. Sejarah itu diukir bukan hanya untuk dikenang, kalau dikebaik sampai buruk juga dikenang. Tetapi sejarah ini diukir untuk sebuah perubahan hal yang positif, yang terbaik, yang kita harus lakukan. Kepala distrik tanggung jawab lihat di situ dengan dan Ramil Kapolsek lihat bagaimana kepala sekolahnya, guru-gurunya, kepala puskesmas dengan segala jajaran yang ada, kepala kampung dengan seluruh jajaran yang ada, apakah aktif atau tidak, saudara bertanggung jawab. Kepala kampung yang ada di Pulau Numfor yang hari ini hadir juga, ada kepala kampung? Ya. Saya kasih catatan buat saudara-saudara, sekali lagi jangan pakai Garuda lalu kamu mabuk. Nanti saya ambil kembali Garuda itu. Kampung Garuda kecil, sapu Garuda lebih besar. Kamu punya Garuda di satu kampung, saya punya Garuda di 257 kampung. Maka pakailah Garuda ini dengan penuh tanggung jawab. Saya percaya kepala-kepala kampung juga sudah kerja dengan baik, sudah lakukan yang terbaik. Saya percaya masyarakat juga menuntut hak-hak mereka. Tapi ada masyarakat juga yang menuntut lewat dari aturan-aturan yang ada. Banyak masyarakat juga tukang menyangkal berkat. Dong su terima tapi dong bilang tidak terus. Kepala kampung mulai hari ini, kepala distrik Numfor Timur, Barat, Pruyadori, Poyu, dan Orkeri, lihat seluruh kepala kampung wajib tempel baliho di depan kantor desa masing-masing berapa dana desanya. Kedua, kepala kampung wajib bikin papan, tulis nama. Kalau kemarin ada Ibu Mandowen datang minta 100.000, 200.000, tulis dia pun nama di papan itu. Kalau Ibu Baransano ada datang atau Bapak Baransano minta bantuan beli peti, bantu dia, kasih itu tulis dia pun nama di papan. Ada yang bayar mas kawin datang minta bantuan, tulis dia punya nama di papan. Karena uang-uang itu tidak ada dalam APBK, tapi kepala kampung juga kasih kebijakan. Lalu masyarakat juga kadang masih menyangkal, belum terima. Kok terhitung barangnya, dia suka sini kah? Tulis, kepala kampung berdiri dulu. Mulai hari ini kamu tulis nama-nama yang kamu bantu tuh dan tempel di papan. Bisa kah tidak? Bisa. Bisa kah tidak? Bisa. Kalau tidak bisa mundur. Bisa ya? Bisa. Ya Pak Distrik kamu catat, silakan duduk. Tulis, karena orang Biak ini juga ada kelakuan. Terima tapi tukang menyangkal. Betul kah tidak? Tadi tuh bicara dorang kan bilang betul, tuh bicara kan bilang betul, berarti mau misame. Kepala kampung tulis. Oke, kemarin dia pun anak panas dong ke dokter, ke puskesmas, dong datang minta 100.000, 50.000, tulis di papan. Supaya jangan apa? Baku tolak. Saya mau bilang kiur pun, tapi nanti semua ingat mau kiur pun jadi tidak jadi. Jangan baku tolak. Sekarang harus transparan. Kemudian para kepala kampung, inspektorat sudah mulai melakukan audit dan pemeriksaan. Di Numfor saya sudah pecat satu kepala kampung. Kepala kampung Sauri, saya sudah pecat. Kemarin ada beberapa saya tahan, tapi masih kasih pengampunan. Jangan ulang lagi. Tidak ada pencairan dana desa di Kota Biak. P
pencairan dana desa semua di Pulau Nungfor. Kepala DPMK, ya, kakak sekda, pantau bagian ini tidak ada lagi pencairan dana desa di kota. Semua pencairan di Pulau Nungfor. Dengan demikian dana itu ada di Nungfor. Kalau di kota nanti dong pakai pesta-pesta di kota lagi. Tidak semua, jangan satu pakai jadi alat ukur indikator buat semua. Yang lain di antara 49 kepala kampung, saya yakin masih ada 48 yang paling baik. Betul loh? Ah, betul. Jangan marah-marah dulu. Sehingga mari kita sama-sama bangun Pulau Nungfor. Saya titip buat Bapak Ketua Klasis, Bapak Ustadz, ikut memantau Kapolsek. Kapolsek tadi saya di Bawei, saya titip pesan. Kapolsek Nungfor Timur, Nungfor Barat, dan Ramil, kalau ada camat atau kepala kampung yang pakai Garuda baru mabuk, ditahan. Kalau Kapolsek itu tidak tahan, saya minta Kapolres juga ganti Kapolsek. Harus. Tidak ada kompromi. Kalau ini Bupati sudah kasih instruksi langsung. Ditahan saja. Belum perlu minta ini. Mansar-mansar dong kasih iknampu berapa dalam lembaga situ sel baru buang lapis ke dalam. Baku merontak di dalam situ sudah. Ini keluhan. Saya bicara ini keluhan. Aspirasi saya jalan dari kampung ke kampung. Mendengar keluhan-keluhan masyarakat. Mari kita jadi satu. Yang saya baru lantik, siap laksanakan dengan komitmen bahwa perubahan buat Nungfor. Jawab yang keras, baru lantik, baru terasa semangat sekali. Siap. Kepala distrik yang ada di Nungfor, siap. Kepala kampung, hari ini kita komitmen bahwa Nungfor ke arah yang lebih baik. Tuhan memberkati kita, Tuhan memberkati saudara-saudara yang baru dilantik. Yang belum dilantik, jangan ragu, jangan khawatir. Masih ada tanggung jawab yang akan diberikan kepada kalian. Secara khusus buat kakak PLT Bruyadori. Ada? Kakak terima kasih. Kita tepuk tangan dulu buat PLT Distrik Bruyadori. Terima kasih karena selama kekosongan dengan kepangkatan yang ada tapi kakak luar biasa. Laksanakan tugas sebagai PLT Kepala Distrik Sekretaris dengan kepangkatan yang ada. Kakak luar biasa, terima kasih. Saya kakak sekda dan jajaran menyampaikan terima kasih untuk pengabdian. Kakak jangan berkecil hati. Kalau kakak punya pangkat S3D pasti saya lantik jadi kepala distrik. Tetapi karena aturan, saya harus ikuti aturan yang diberikan, diatur kita untuk mengelola pemerintahan. Sehingga hari ini pun saya lantik kakak di kepala seksi. Untuk itu jangan berkecil hati, kami sampaikan terima kasih atas pengabdian dan pelayanan yang kakak berikan di distrik Bruyadori. Terima kasih juga buat adik Rapson, ya Rangga, ada? Terima kasih Pak Kepala BKPSDM dan para kepala distrik, kepala eselon, kepala dinas, eselon 2 yang pamong. Ini salah satu adik pamong yang luar biasa. Lulusan IPDN, betah di Pulau Nungfor. Saya bilang dia, adik mau pindah ke kota supaya kakak lantik di kota. Dia katakan, kakak tidak, saya tetap di Nungfor. Toko agama, toko adat, masyarakat Nungfor saya titip. Adik Rapson Yarangga. Seorang anak pamong yang hidup di kota besar sampai masuk kemari di Nungfor. Tidak ingin pulang ke kota karena mencintai rakyat Nungfor dan ingin melayani masyarakat Nungfor. Terima kasih adik Rapson. Dan semua yang sudah berkarya mengabdi. Terima kasih Tuhan memberkati kalian semua. Mari kita kerjasama terus membangun Pulau Nungfor untuk mewujudkan bagian dalam pembangunan Kabupaten Biak Nungfor yang religius, berkarakter dan berbudaya. Siowi makasumasa mansrel ifnau kokame. Jo subak.